السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان شاء الله كتاباً akan membahas mengenai bab fikih wanita Kenapa? Karena ini penting sekali, apalagi permasalahan tentang haid, tentang haid. Kenapa penting sekali? Karena ini akan berhubungan sama kegiatan ibadah kita. Betul apa? Betul. Maka dari itu, insya Allah kita akan bahas mengenai bab haid. Pertama kita masuk ke is istilahnya dulu. Head itu secara bahasa lugatan asailan. Secara bahasa dia itu sesuatu yang mengalir, aliran, sesuatu yang mengalir. Secara istilah al hid damun jibillah yahruj min aqsar rahimil mar'ah yang artinya apa sih darah head itu apa nih kita kan suka bilang iya nih lagi head tiap bulan kita datang yang namanya head apa sih maksudnya definisinya ini harus tahu ya bu apa definisinya itu adalah darah darah yang keluar, darah yang keluar dari ujung rahimnya wanita, pada kondisi dia lagi sehat tanpa sebab-sebab yang lain di waktu-waktu yang khusus. Jadi, kalau ada yang keluar dari definisi tersebut, itu bukan haid. Apa contohnya? Contohnya ada juga yang disebut al istihadah. Istihadah. Apa istihadah? Sailanud dam fi ghairi awqatihil mu'tadah. Dia keluarnya darah tapi bukan di waktu-waktu yang biasa. Jadi kalau haid itu pertama dibilang dam munjibillah. Dia itu memang darah yang keluar memang tabiatnya wanita akan akan ada siklus Head tersebut. Jadi kalau darah itu keluar habis karena efek obat itu berarti bukan bukan head. Dan dikatakan juga ala sabilis sihah dengan kondisi dia ini lagi sehat, bukan lagi sakit, bukan lagi sakit tertentu yang keluar darah dari berbagai lubang dari tubuhnya. Nauudzubillahimin zalik. Berarti kalau itu nggak dihitung darah head. Kalau bukan darah head berarti tetap harus sholat dan puasa Ramadan kalau lagi bulan Ramadan dan dia punya waktu-waktunya yang khusus jadi kalau head itu bukan sebulan penuh darah dibilang head semua nggak sholat sebulan bukan ya Bu nanti kita akan bahas tentang waktu-waktu ini apa sih maksudnya fi awqatihil makhsusah kita akan bahas insya Allah dan dalilnya itu dalam Al-Quran kalau Allah Ta'ala wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa'atazilun nisa'a fil jadi itu dalil dari Quran, Di situ dikatakan bahwa head itu adalah Aza, kenapa dibilang aza? Aza itu sesuatu yang membuat kita tuh, aza itu sesuatu yang ibaratnya mengganggu. Makanya, kalau head perempuan ada yang sakit perutnya, ada juga yang kadang suka pusing macem-macem. Karena itu, aza bukan aza di diri kita juga doang, tapi juga ke orang lain. Kenapa? Karena kalau head kadang suka ngomel-ngomel. Moodnya jadi buruk udah, bawaan mau ngomel orang salah dikit marah-marah. Betul gak Bu? Berarti azaknya head itu bukan cuma ke diri perempuannya, tapi juga ke sekitarnya. Jadi di sini di Alquran udah dibahas kalau head itu azak. Karena memang betul kita kalau lagi head kita nggak nyaman. Nyaman gak? Mendingan lagi nggak head lebih enak, lebih leluasa. Mau ngapa-ngapain dibandingkan jika kita sedang haid. Maka dikatakan bahwa head itu adalah ada. Dan kalau kita bicara head nih bu, itu kan ada waktu minimal darah head itu keluar dan ada waktu rata-ratanya dan ada maksimalnya. Jadi waktu paling sedikit itu adalah yom walailah. Apa maksudnya? Satu hari satu malam berarti berapa jam? 24 jam. Jadi kalau keluar darah jam 12 siang, keluar nih tanggal 10, sampai jam 12 siang tanggal 11, itu berarti haid. Walaupun setelah itu enggak keluar darah lagi, tapi itu haid. Tapi kalau keluar darah tanggal 10 jam 12 siang lalu berhenti pas subuh di tanggal 11. Berarti itu bukan head karena minimal minimal dikatakan itu head yo Berarti 24 jam. Jadi jangan dilihat dari oh hari Senin sampai Senin sampai Selasanya lihat jamnya. Pertama kali keluar jam 9, berarti jam 9 besoknya lagi. Jadi 24 jam. Kalau rata-ratanya adalah berapa Bu rata-ratanya? 7 hari itu rata-rata waktu haid. Sedangkan yang paling maksimalnya adalah 15 hari. Bu, jadi cara kita untuk tahu itu darah head atau bukan, Jangan cuma kita patokin dari, oh pokoknya kalau belum 15 hari berarti masih head. Jadi bu, cara kita tahu itu ada tiga cara. Cara kita menghukumkan itu darah head. Yang pertama, bitamiz. Apa bitamiz? Kita lihat dari warna darahnya. Yang kedua, kita lihat kebiasaan kita kalau head. Yang ketiga, kita lihat lagi kebiasaan Anissa ahlul bilad orang-orang yang tinggal kebiasaan wanita pada umumnya semua wanita pada umumnya apa maksudnya bitamiz maksud bitamiz ini ketika contoh ibu biasanya misalkan fulanah fulanah ini biasanya haid dia tujuh hari tujuh hari keluar darah warna merah. Jadi warna-warna darah itu juga ada hitam, ada merah, itu juga termasuk warna darah. Ada juga keruh atau rada udara darah ada coklat itu termasuk warna darah. Selama itu masih warna darah, berarti itu darah. Jadi kalau misalkan contoh bitamiz itu tujuh hari keluar warna merah dua hari keluar warna coklat misal udah mulai kecoklatan tuh udah mau mulai selesai lalu dia keluar lagi sepuluh hari misalkan keruh berarti yang sepuluh ini jangan dihukumkan head karena udah lewat dari lima belas Nik mungkin akan ribet kalau nggak ditulis ya Misalkan ini ya, misalkan lima hari warna hitam. Oke, di, mungkin yang ada catatan bisa dicatat. Lima hari darahnya benar-benar hitam gitu. Lima hari. Lalu keluar lagi sepuluh hari warnanya merah. Lalu di hari ke-11 dan 12 sampai hari ke eh salah, dari hari ke-16. Tadi kan udah 15 kan? 5 hari hitam, 10 hari merah. Lalu dari hari ke-16 nya sam, keluar, masih keluar terus tuh sampai tiga hari. Tapi warnanya udah mulai keruh misalkan. Nah itu berarti udah istihadoh dan yang warna hitam dan merah itu termasuk haid. Jadi kalau bitam yiz dari warna darahnya kita enggak patokannya haus 15, enggak. Jadi kalau ibu tujuh hari warnanya hitam, tujuh hari lagi warnanya merah, udah berapa hari? 14. Terus warna darahnya beda lagi selama lima hari. Ada tiga warna. Nah berarti yang 15, yang lima hari ini dari hari ke 15 sampai hari ke berapa tuh berarti? 19 berarti itu bukan head lagi. Itu kalau dihukuminnya dengan tamiz. Tapi itu harus rutin kita cek lagi ini hari warnanya apa, ini hari warnanya apa. Itu memang ribet. Tapi itu adalah pendapat yang terkuat. Kita menghukumkannya dengan warna darah. Terus yang kedua dengan apa? Dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita biasa haid itu 10 hari, katakan 10 11 hari, udah begitu, terus sudah satu tahun. Suatu saat kita istihadoh. Suatu saat istihadoh keluar darah sebulan. Berarti kita hukumi kayak biasa. Oh biasa, 11 hari ini. Berarti dari 30 hari keluar darah terus kita ambil 11 hari itu waktu kita haid. Karena udah biasa kita udah punya kebiasaan sendiri. Jadi kalau misalkan tiap hari udah dari dulu kalau haid nih pasti 7 hari. 7 8 7 8. Suatu saat istihadah nggak berhenti keluar darah 3 bulan. Jangan dihukumkan 15 haid 15 istihadah jangan. Tapi lihat adahnya ibu itu bagi perempuan yang headnya teratur dia udah punya adah sendiri dia udah punya kebiasaannya dia pokoknya rutin head tujuh hari nggak pernah lebih nggak pernah kurang atau misalkan kalau kurang paling sehari dua sehari atau lebih cuma sehari itu masih bisa dikatakan kebiasaan karena rata-rata udah segitu aja hitungannya. Tapi kalau dia nggak punya kebiasaan kadang sebentar lima hari, kadang kalau lagi lama sampai sebelas hari, maka dilihat dari kebiasaan wanita pada umumnya, berarti minimal satu hari, maksimal lima belas hari. Jadi, kalau suatu saat dia nggak punya kebiasaan, dia nggak punya kebiasaan dia, berapa harinya belum pernah nih, belum pernah ada kebiasaan yang terulang karena beda-beda terus. Ya, suatu saat istihadoh sebulan full dia head, dia se, afwan sebulan full dia keluar darah. Maka kita bisa hukumkan 15-nya haid dan 15-nya bukan haid yaitu istihadoh. Kalau istihadoh berarti harus sholat. Tapi harus diperhatikan cara sholatnya beda. Istihadoh itu afwan cara bersucinya. Jadi istihadoh itu keluar darah terus. Dia termasuk daimul hadas. Dia selalu berhadas. Ketika dia udu, jangan niatnya rofil hadas. Kayak niat udu. itu ali hadasil asgar. Jangan, nggak sah. wudunya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak bisa angkat hadasnya. Darahnya keluar terus. Apa yang mau diangkat? Betul gak bu? Jadi kalau lagi istihadah niat wudunya listibah hati biar dibolehin sholat. Nawa itu udua listibah hati biar dibolehin sholat. Dan kalau lagi istihadah itu satu wudu cuma bisa untuk satu fardu. Jadi kalau dia lagi istihadah dia harus bersihin dia ganti dulu pembalutnya. Nggak boleh yang ada darah, tapi dia ganti pakai yang baru, lalu dia ambil wudhu dengan niat wudhunya listibah hati sholat, lalu baru dia sholat. Itu untuk zuhur itu satu, katakan lagi mau sholat zuhur. Kalau dia mau sholat asar gimana? Misalkan belum batal wudhunya, kan kita kalau wudhu secara biasa, kalau belum belum batal kita masih bisa pakai untuk asar. Tapi kalau istihadah oh, nggak boleh. Dia harus ganti lagi pembalutnya itu dia harus wudhu lagi listibah hati sholah niat wudhunya lalu baru dia sholat jadi satu wudhu untuk satu fardu itu untuk satu fardu kalau sunnah gimana kalau sunnah nggak apa-apa oh dia mau sholat rawatib lalu dia sholat zuhur lalu setelah sholat zuhur dia sholat sunnah mutlak itu sunnah semua tuh dia sholat nggak apa-apa dengan wudhu yang sama tapi ketika dia mau sholat fardu lagi, dia harus ambil wudhu lagi. Jadi jangan sampai yang istihadah lupa niat wudhunya lirof il hadas. Niat wudhunya harus hadis sholah. Dan harus dibersihin. Pembalutnya harus ganti. Harus istinjak lagi dibersihin lagi. Jadi kalau orang yang selalu keluar hadas, baik itu istihadah, atau misalkan dia nggak berhenti berhenti kalau orang laki itu juga ada penyakitnya salah silbol jadi terus terusan suka keluar kencing dikit dikit baik itu siapapun yang yang selalu berhadas karena memang keluar terus nggak berhenti maka niat wudhunya listibahatis solah untuk dia sholat jadi jangan sampai kaum wanita ini nggak tahu tentang hukum-hukum seperti ini karena ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau tadi kita bicara akolul head paling sedikitnya head rata-ratanya sama paling banyaknya. Sekarang selain head di sana juga ada masa suci, masanya tuhur. Kalau masa suci dari head ke head itu kan ada minimal. Minimalnya itu 15 Hari, jadi kalau masih kurang dari 15 hari udah head lagi berarti bukan head. Kalau misalkan head yang sebelumnya udah sampai 15 misalkan, terus dia baru suci belum sampai 15, terus ada darah lagi, sedangkan sebelumnya dia udah 15 hari headnya, berarti ketika dia keluar lagi udah lewat 15 dan 15 masa head, dan melewati belum lewat 15 masa suci berarti head bukan. Bukan, karena maksimal headnya dia udah ambil. Berarti minimal masa suci adalah 15 hari. Maksimalnya tak terbatas. Jadi kalau tiba-tiba lagi nyusuin, biasanya yang lagi menyusui headnya nggak teratur. Kadang nggak head head sampai satu tahun. Itu nggak apa-apa. Karena masa suci ini tidak ada batasnya lah nggak ada batas. Jadi kalau yang penting Minimal 15 hari, dan ketika masalah head ini akan ada pertanyaan kapan minimal umur. Jadi minimal umur bagi wanita yang head itu dalam Kol yang sahih, wah sahih lutisir sinin. Jadi dia udah sempurna 9 tahun. 9 tahun. Tapi ingat nih Bu. 9 tahunnya itu kalau kita ngomongin hukum Islam jangan pakai Januari Februari Bu. Itu tahun Miladi. Kita lihat Hijriahnya. Pastikan ada kita ulang tahun Hijriahnya. Biasanya umur Hijriah kita lebih lebih tua daripada umur Miladi kita. Ini misalkan sekarang kalau kita hitung ulang tahun setiap 15 Januari Patokannya jangan itu, kalau masalah hukum Islam kita pakai kalender Islam. Jadi kalau kita lihat nih anak masih 8 tahun kok udah head. Kita lihat secara kalender Hijriah dia 8 apa 9. Karena biasanya lebih tua. Diperhatikan ya Bu. Jadi kalau ada anak udah balik, itu kan di sana ada hukum yang harus dia jalani. Dia udah wajib tutup aurat. Dia udah nggak boleh tinggalin sholat. Dia udah nggak boleh tuh pegang apa hukum dipegang sama misalkan nama yang bukan mahrum digendong-gendong udah nggak boleh lagi udah gede udah balik itu harus diperhatikan jadi kalau masih 8 tahun kok udah head lihat secara hijriahnya dia udah 9 belum lalu di sini juga ada penjelasan bahwa 9 tahun di sini tahdidan atau takriban. Tahdidan tuh maksudnya pokoknya harus pas 9 baru dia dikatakan head. Kalau takriban tuh kira-kira. Maka pendapat yang paling benar al afah innaha takriban. Jadi pendapat yang paling benar itu kira-kira 9 -kira tahun. Apa maksudnya? Jadi kalau kita punya anak besok udah 9 tahun, besok baru 9 nih misalkan besok baru 9 hari itu head keluar darah maka itu hukumnya head. Tegriban maksudnya apa? Maksudnya tidak tidak lebih dari 16 hari menuju dia ke 9 tahun. Jadi 10 hari lagi dia 9 tahun. Tapi udah keluar darah, itu dihukumin head. Tapi kalau misalkan masih sebulan lagi, itu bukan head. Berarti itu ada sakit. Coba dicek ke dokter. Jadi kalau misalkan dia dua minggu lagi sembilan tahun keluar darah itu bisa kita katakan head jadi itu udah dikit lagi sembilan nih menuju sembilan karena yang dimaksud istigma lutis sinin itu takriban jadi nggak apa-apa kalau mendekat-dekat tapi dekatnya itu tidak lebih dari 16 hari jadi kalau dia 17 hari lagi 9 tahun keluar darah berarti yang sehari bukan head. Besoknya baru dikatakan haid. Ya Bu, insya Allah. Karena masalah head ini penting banget. Kadang perempuan masih pada bingung tentang headnya sendiri. Padahal ini tiap hari kita sholat apa patokannya dari sini. Jadi ini sangat penting. Dan kalau misalkan ada ada head lalu setelah head nifas karena dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat yang paling asoh yang asoh itu yang paling benar karena biasanya kalau fikih itu ada suka ada perbedaan perbedaan nah pendapat yang paling benar bahwa orang hamil itu bisa haid jadi kalau ada yang lagi hamil head bisa dan jangan sholat jangan sholat lalu lagi head misalkan dua berhenti udah berhenti headnya dua hari kemudian dia lahiran habis lahiran ada yang namanya darah nifas selangnya cuma dua hari nggak apa-apa karena itu antara head dan nifas beda dengan antara head ke head lagi walaupun cuma selang dua hari bahkan kalau nggak ada selangannya juga dikatakan juga nifas Contoh, dia lagi head. Lalu lagi head ini tiba-tiba mulai selahiran. Setelah lahiran ada darah nifas, nggak apa-apa. Jadi nyambung nggak apa-apa, nggak nggak nyampe jedanya 15 hari juga tidak apa-apa karena ini bukan dari head ke head tapi dari head ke nifas. Dan memang kalau pembahasan ini mungkin cuma sekali dua kali mungkin ada rada bingung-bingung nanti insya Allah kita akan lebih detail lagi insya Allah karena emang ini perlu fokus dan kalau bisa bawa pulpen sama pensil jadinya kita kan bisa sama kertas juga biar apa biar kita bisa catat oh contoh misalkan ada kasus orang seperti ini seperti ini headnya seperti ini ini jadi headnya berapa hari ini jadi kalau udah punya kebiasaan tiap ha, tiap bulannya begitu pakai kebiasaan ibu. Suatu saat ada keluar darah terus walaupun sebulan dua bulan pakai kebiasaannya. Oh biasa hit sepuluh hari. Berarti dari sebulan ambil sepuluh hari yang haid. Kira-kira ada pertanyaan bu? Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Kamu mau nanya? kalau misalkan uh, itu darahnya keluar setetes gitu uh, pas kita lagi mau bersihin, habis ke toilet lah itu termasuk darah haid atau gimana, terus boleh sholat atau enggak Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau cuma satu tetes aja itu bukan head karena minimalnya kan satu hari satu malam 24 jam, jadi selama 24 jam keluar terus jadi kalau katakan oh dia biasanya awal head dikit dulu, nanti baru lama-lama banyak. Ya udah berarti hukumkan langsung head. Tapi kalau cuma setetes terus seharian enggak keluar lagi berarti itu bukan darah haid. Itu bersihin aja, ambil wudhu seperti biasa lalu sholat. Dan semoga apa yang saya sampaikan walaupun singkat insya Allah bermanfaat. Yang penting harus diperhatikan antara mana head, mana is, tihadoh dan cara kita wudhu. Itu penting sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Nastagfiruka wa natubu ilaik.